Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sebulan sudah kita menjalankan ibadah puasa walau berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Sebentar lagi kita akan merayakan Lebaran. Walau kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung halaman, tapi persaudaraan dan kekeluargaan dapat tetap terjalin dengan menggunakan media sosial yang ada. Di hari yang fitri ini, izinkan saya Irjen Pol Joni Asadoma, selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bersama kita menang melawan pandemi COVID-19. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit, rakyat sejahtera, negara kuat. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.